Selamat datang di video ini, dan di video ini kita akan ini ya, main Valorant. Pada kali ini jarang banget kalau main ini. Oke, dan di sini ada yang baru ya di Valorant, yaitu sekarang ini episode 4 act 2. Itu di sini ada pengerjaan ulang Yoru sing double. Yoru punya cara baru untuk mengejutkan musuh mereka, tiruan juke dan trik licik dari dalam drift. Temukan perubahan selengkapnya di catatan patch. Lalu ada pembaruan icebox, berbagai perubahan di peta ini. Kami telah memperbarui icebox dengan beberapa perubahan untuk menjaga berbagai sudut tetap tajam dan gameplay tetap segar. Maaf soal line up. Jelasin line up-nya jelas berubah nantinya sih. Nah, kan ada posisi yang berubah-ubah gitu kan. Lalu yang lainnya ini battle pass dan skin. Ya udah langsung aja. Battle pass itu biasa lah sama skin lah. Oke, jadi ini kita nyoba Yoru dulu aja. Jangan kompe dong. Latihan dulu, latihan. Kita mau nyoba dulu ya Yoru. Soalnya kan gameplaynya baru ini ya Ru. Ya Ru aja. Tempat yang ini agak jauh. Ini cok. Time to jump. Kalau mencet E, teleport. Tapi kalau mencet F, fake teleport. Ah, fake teleport. Ada tanda bekas tandanya juga di sini ternyata. Oh ya, di sini ada gambarnya baru nih, yang di bagian C. Tapi kita, masih sama aja. Oh, berarti ini pas keadaan kita lagi megang senjata ini, nanti yang keluarnya nggak bisa ditahan kan? Oh, kita baca lagi. Nggak bisa dihancurin sama senjata ini. Coba kalau misalnya. Oh iya ya, oh kayak gitu. Ini ya, oke. Ini coba kalau misalnya pegang senjata, kita terus. Oh iya, sama. Tapi nanti kalau pakai ini juga bisa kayak ngasih tahu musuh loh. Ini lagi pakai senjata ini gitu. Dia menurut tuh kayak skill ini itu pas jangan yang sniper gitu. Biar nggak kelihatan weird aja sih. Coba kalau misalnya ini pas peso, apakah Odin juga? Ya sih, Odin juga. Lalu pas pistol. Oh, pistol. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya senjata utama, ya yang keluar senjata utama. Kalau misalnya pistol, keluar tuh pistol. Kalau misalnya kan pisau, itu yang keluar senjata utama. Itu beli yang ini. I'll handle this. Lebih lambat menurutku sih, lebih lambat, tapi ininya juga lebih lama. Kita nyoba larinya dulu. I'm back. I'll handle this. Oh, bisa juga nih. I'm back. Oh gitu, bisa pakai. I'll handle this. Sama ini. Ya ketahuan banget sih. I'm back. Jadi, kalau misalnya apa gimana ya?
Oh, kalau nabrak nembus. Enggak bisa nabrak berarti. Kan nembus gitu ya. I'm back. Enggak salah. I'll handle this. Time to jump. Oh, bisa langsung teleport. I'm back. I'll handle this. Cutting through. Great teleport. Oh, bisa juga. Oke, jadi seperti itu ya. I'm back. Oke, jadi seperti itu ya. Cukup menarik sih gameplay-nya. Gue suka. Oh ya, oke okay, oke. Okay. Jadi emang Yoru ini skillnya udah benar-benar bagus ini ya, kayak benar-benar high class. Jadi mesti banyak yang bakal mainin ini gitu. Eh, gue baru tahu tempat ini. Brimstone, I do not understand. Our secrets were buried deep, but the blackmailer has everything. They did not leak our dossiers to the public, but they could, and they will. Cypher has rivals, but they are not behind this. He claims the work is too impressive, and if Cypher's impressed, we should all be very concerned. You need to put the Omega plans on hold. We are far too exposed to fight. Oh, gue baru tahu ini ya, bud ya. Oh, gue baru tahu tempat ini beneran. Oh. Oke okay, ya, jadi seperti itu dulu videonya. Ya, dapat video dan mungkin ya video lain lah. Videonya kapan lagi? Followan emang jalan banget sih ya videonya. Ya jadi seperti itu dulu videonya, intinya kita mencoba ini ya, pembaruan dari Yoru. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, dan juga mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara berlangganan atau subscribe pada channel ini, dan juga berikan suka atau like serta komen pada video-video yang ada di channel ini. Setelah menikmati video ini, dan sekian. I'm back.